Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kediri. Hari ini kita menggelar kejuaraan motocross nasional dalam rangka hari jadi Kediri ke 1213. Kita memberikan ajang pada anak-anak muda yang hobi cross, hobi motocross, hobi adventure, olahraga keras, sebagai upaya membangkitkan sportivitas, membangkitkan jiwa nasionalis bahwa Indonesia ini memiliki bibit-bibit yang unggul. Saya berharap kegiatan motocross yang kita lakukan setiap tahun dan pada hari jadi Kediri ini bisa mendapatkan bibit-bibit unggul di bidang otomotif. Hari ini kita gelar berada di sirkuit Tondowongso, di situs bersejarah. Diharapkan dengan mengenalkan sirkuit Tondowongso ini tahu bahwa Kediri ini cikal bakal negeri ini. Kita ingat ada Kediri, kemudian Majapahit menjadi Nusantara dan Indonesia. Jadi cikal bakal negeri ini ada Kediri. Oleh karena itu sengaja panitia menggelar di sirkuit Tondowongso ini untuk mengenal situs sejarah kita. Kepada seluruh peserta, kami ucapkan selamat berkompetisi. Mudah-mudahan selamat semua dan dapat kejuaraan. Dan kepada seluruh sponsor, pendukung, panitia atas nama pemerintah Kabupaten Kediri, rakyat Kabupaten Kediri, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ke depan tetap kita bisa laksanakan kegiatan-kegiatan ekstrim semacam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transport Jonathan yang kali ini masih harus berusaha. Juara buat ada 67 Alil Pratama Iswaro Emik Marlekor Bondowoso. Di moto yang pertama bisa hadir 50 cc. Dan juara 3 Bidawari Sae Adi Sime Raya Bok Iswaro Emik Training Hilgan Kediri. Pagar ini juara 2 Simo Desma Jo Nathan Wawen Tani Mulyo Mirror Motor Indonesia Lugur Motocross Training Pelita. Juara 1 Pangeran Sumurunip Gancar Kabupaten Kediri Adam Agrimir Daya Tama Ria Musa. Selesaikan di perjalanan race yang kedua dan semakin cepat 89 lari kembali di posisi yang ketiga muncul dan empat. Lihat jamnya sudah, lihat jamnya.